adanya laporan warga masyarakat bahwa dirinya diintip oleh tersangka, melalui handphone, kemudian video intipan tersebut dijual dan disebarluaskan. Sebentar, yang belakang, tolong suaranya yang belakang. Oke, jadi berawal dari adanya warga masyarakat yang mengeluhkan ke kepolisian bahwa ada masyarakat yang ada warga yang suka mengintip, ya, mengintip lewat rok, bawah roknya warga masyarakat dengan menggunakan handphone. Kemudian ternyata divideokan dan videonya diviralkan, dijual. Ya, jadi korban inisial NW usia 18 tahun pada saat itu sedang berada di toko di Kecamatan Cilenyi, ya, pada bulan Oktober 2022. Dan ketika itu yang bersangkutan pada bulan Oktober itu belum merasa bahwa akan diintip, ya, hanya ada orang yang mengambil sesuatu di bawah roknya. Namun pada tanggal 26 Desember 2022 ada temannya yang menginformasikan bahwa ada wajahnya video di mana ada orang yang melihat bagian dalam roknya dengan menggunakan handphone, kemudian videonya diviralkan. Atas perbuatan tersebut yang bersangkutan melaporkan ke Polres Bandung, kemudian dilakukan penyelidikan, dan setelah kurang lebih 1 minggu pada tanggal 4 Januari Polres Bandung bisa mengamankan tersangka dengan inisial AM usia 51 tahun dengan alamat di Kecamatan Cilenyi di Kabupaten Bandung. Ya, jadi setelah dilakukan diamankan dan dilakukan pendalaman, yang bersangkutan memberikan informasi kepada kepolisian bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun dengan jumlah foto yang ada dalam PC komputer ini sebanyak 307, kemudian video yang tersimpan dalam PC komputer ini sebanyak 2980 dengan alat handphone, ya. Jadi alat handphone ini dimasukkan ke dalam rok korban, kemudian dengan berpura-pura telepon, kameranya menyorot kepada si korban sehingga mendapatkan wajah korban, kemudian mendapatkan gambar di balik rok si korban. Ya, atas perbuatannya yang bersangkutan dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun, paling maksimal itu 12 tahun penjara, dengan denda itu paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak itu 6 miliar rupiah. Motifnya apa, Bang? Motifnya pada awalnya yang bersangkutan senang, jadi untuk koleksi pribadi, ya. Jadi videonya dinyalakan masuk ke dalam rok korban, kemudian ditonton untuk konsumsi pribadi. Namun demikian, ketika sudah bertemu dengan temannya, temannya yang menyarankan kenapa nggak dijual saja, sehingga yang bersangkutan dengan berbayar teman yang jadi berbayar dulu, kemudian dimasukkan ke dalam satu grup media sosial, kemudian setelah sudah masuk, sudah semuanya berbayar, baru yang bersangkutan mengupload, memposting video tersebut, dan setelah selesai dibubarkan kembali. Kemudian ini kan dia berarti kan ada sasaran lokasi, ya? Ya. Itu gampang mencari korbannya, itu mereka dia sasarannya ke lokasi mana aja, Komandan? Lokasinya berpindah-pindah, yang pasti adalah ketika sedang berdesak-desakan, ya. Jadi tersangka memanfaatkan kondisi desak-desakan itu dengan memasukkan handphone dengan kamera yang nyala diposisikan ke atas, itu berpura-pura desak-desakan kemudian dimasukkan dan dikeluarkan. Itu sifatnya cepat, ya, cepat, namun diedit oleh yang bersangkutan dengan menggunakan PC sehingga itu bisa slow-mo dan bisa ditonton oleh anggota yang sudah berbayar masuk ke dalam grup di media sosial yang bersangkutan. Tentang spesifik, sudah berarti korbannya berapa lama dan berapa rupiah mungkin, Bang? Sudah setahun ini, dan meraup keuntungan karena untuk bisa masuk ke dalam grup di media sosial itu rata-rata per orang untuk bisa masuk itu membayar 50.000 sampai 100.000 rupiah, sehingga
dikalkulasikan dari sejak pertama kali grup dia bikin grup itu sudah sekitar 100 juta rupiah. Punten agak spesifik. Rocknya rock pendek atau rock, rock panjang yang jadi sasar aja? Ada yang rock pendek, ada yang rock panjang, bahkan ada yang berhijab juga. Korbannya berapa? Korbannya sudah banyak ya. Namun demikian, yang diketahui sebanyak 30. Apa ini ada gangguan kelainan jiwa terhadap korban? Terhadap sementara jiwa? Belum. Namun demikian, yang bersangkutan juga tetap melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan normal dan bisa menjawab pertanyaan penyidik dengan baik-baik. Pak, dia sendiri dan wakilnya Pak Dapi? Sendiri, ya. Ngedit pun sendiri. Kalau untuk grup yang ikut ke dia, sudah berapa banyak kemarin? Untuk yang grup member dari untuk followernya itu sudah 11.500 dan untuk member di yang grup yang berbayar itu sudah 1.531.